Assalamualaikum semua. Ha, nampak muka abang riang sekarang ni kan? Sebab hari ni abang excited nak bercerita sebuah lagi model yang cun melecun, meletup kau-kau punya sebuah sedan segmen D yang bakal mencabar pesaing-pesaing yang lama sebab agak lama dia berdiam diri. Sekarang ni dia kembali dengan desain yang lebih cantik. Dan model yang abang maksudkan adalah jenama daripada Korea, iaitu Hyundai Sonata yang baru. Jadi untuk hari ini, abang akan berkongsikan kepada anda ataupun abang nak bagi tahu kepada anda 5 perkara yang anda perlu tahu mengenai Hyundai Sonata yang baru ini. Jadi sebelum itu, bagi anda yang masih belum subscribe, sila subscribe sekarang. Yang pertama, kita nak bercerita pasal eksterior dia. Ini yang membuatkan abang cukup-cukup excited. Gila sio, dia punya design kali ni lain macam. Serius, lain macam, babe. Kalau perhatikan secara detail kat sini kan, depan dia nampak macam ala-ala Aston Martin. Serius. Belakang pula ala-ala Mustang. Tengoklah ni. Tengok ni, kita start ke tengok ni dengan bahagian depan. Kalau nak dikomparekan dengan yang sebelum ini, totally berubah. Apa abang katakan, memang excited dengan design dia. Abang berani guarantee siapa-siapa yang first time tengok, serius, korang akan kata, wow, kita apa ni? Ush, lain macam design dia. Boleh tengok dekat bahagian depan dia, dia punya grill itu, dia macam mana? Dia memanjang macam ni, oh. Dia secara bilah. Dan apa yang interesting dia adalah lampu dia. Cuba tengok lampu dia dekat belakang ni. Lampu dia macam ni, dia tarik ke bahagian atas. Eh, serius, babe. Macam orang kata macam sebuah sepasang mata yang sedang melihat korang dekat sini. Oh, serius, babe. Serius. Memang lawa gila-gila. Dan kalau perhatikan, design dia ada macam ala-ala diamond cut juga. Termasuk dengan lampu dia, termasuk dengan bahagian rim dia tu, termasuk dengan dalam dia, semua ada banyak jenis diamond cut. Lampu, tak kisah. Lampu depan, lampu belakang, semua menggunakan jenis LED. Ha. Dan seterusnya, kita boleh tengok untuk bahagian tepi pula, rim dia, hei. Rim dia 18 inci, 2 toner. Memang smart. Bukan puji, tetapi inilah hakikat dia. Dan seterusnya, kalau kau nampak kat sini, dia punya bahagian sisi dia, kalau kau perasan, bahagian bawah skirting tu, dia punya skirting macam ni, tau. Dia ada shake dia tu. Dia ada aerodynamic tu. Orang kata sangat mesh. Depan bawa ke tepi, bawalah ke bahagian belakang. Dan untuk bahagian belakang pula, tengok bahagian belakang ni, lampu dia bawa kombinasi LED, dia bawa daripada kiri ke kanan, one line. Dan lampu brake dia pula tu pada bahagian atas. Dan satu benda lagi, button boot itu sebenarnya adalah pada bahagian logo. Dan apa yang lebih penting adalah, sebenarnya dari segi dimensi pula, kalau nak dibandingkan dengan Hyundai Sonata yang lama, untuk yang Sonata yang baru ni, dia adalah 45mm lebih panjang, 30mm lebih rendah, dan untuk wheelbase dia adalah pertambahan 35mm. Tetapi apa yang paling penting adalah, serius, design dia lain daripada lain. Seksi gila sudut kereta ni. Yang kedua, kita cerita pasal interior pula. So, semua sedia maklum, Hyundai Sonata adalah sebuah kereta segmen D. Segmen D adalah kereta premium, kereta eksekutif. Dan of course, dalaman dia kita boleh nampak dia punya kemewahan dia tu. Dia punya eksklusif dia tu. Dia punya material yang digunakan tu, serius, tidak ada kompromi. Abang tak ada komen pasal dalam tu. Tetapi, apa yang paling penting adalah dalam dia sangat-sangat minimalis. Kenapa macam tu? Contohnya, sekarang ni untuk gear dia tak pakai twill gear dah. Dia semua pakai button dah. PNRD, semua pakai button. Dia ada electric parking brake. Lepas tu dia ada auto hold. Lepas tu dia ada wireless charging lagi. Yes, dan uniknya wireless charging dia kata adalah di handphone kita takkan jadi panas sebab dia ada coolant dekat situ. Ha, dan seterusnya, kita pergi pula bahagian dashboard. Kau tengok bahagian dashboard ni, dia adalah kombinasi dua color. Padanan two-tone color. Hey! Dan seterusnya,
untuk meter fully digital bersaiz 12.3 inci dan satu unit juga dia ada head up display. Tetapi head up display ni lain tau. Dia bukannya paparan ada keluar tetapi dia tembak terus kepada windscreen kita, cermin utama kita. Satu lagi yang paling special adalah pada bahagian meter dia. Kalau kita bagi signal sebelah kiri, dia akan keluar kamera dekat bahagian meter belah kiri. Begitu juga dengan sebaliknya. Serius, canggih babe. Dan seterusnya, dia ada sunroof, dia ada memory seat, dia ada electric seat adjuster dan sebagainya. Lepas tu kamera 360, ada macam-macam lagi lah. Satu lupa mention. Sistem audio dia ni adalah sistem infotainment ni adalah fully digital ataupun touchscreen, jenis touchscreen, dan dia ada support Apple CarPlay dan Android Auto. Tetapi apa yang paling penting adalah dalam dia memang nampak minimalis. Mewah tapi minimalis. Yang ketiga, pasal engine pula. Dan untuk maklumat anda semua, untuk pasaran Malaysia cuma ada satu pilihan varian saja dibawa masuk untuk Hyundai Sonata ini, iaitu enjin bersasaran 2.5 liter dengan teknologi Smart Stream. Smart Stream tu apa? Mesti kau pelik kan? Dan untuk maklumat semua, enjin yang ini adalah model yang ini adalah versi CBU daripada Korea dan enjin 2.5 liter ni menghasilkan 180 PS dan juga 232 Nm torque. Gearbox dia guna 6 kelajuan automatik. Dan Smart Stream ni, mesti kau orang tanya, Smart Stream ni apa? Smart Stream ni adalah satu teknologi yang dibina ataupun dihasilkan oleh Hyundai untuk memberikan, orang kata, penggunaan bahan api yang lagi jimat, pemanduan yang lebih seronok dan juga penghasilan emisi yang lebih rendah. Itu adalah kesimpulan lah kepada apa itu Smart Stream. Bagi anda tak tahu sebenarnya, untuk Malaysia, Malaysia adalah negara pertama di Southeast Asia yang memperkenalkan Hyundai Sonata yang baru ini. Dan untuk Hyundai Sonata ini, dia ada 4 mode pemanduan, iaitu Smart, dia ada Eco, dia ada Comfort dan juga Sport. Dan yang uniknya adalah pasal Smart ni. Macam Eco, Comfort, Sport memang semua sedia maklum lah. Tetapi untuk Smart ini, dia dapat baca macam mana cara kita bawa kereta tu. Kalau kita jenis yang bawa jenis careful, yang jenis jimat minyak, automatically dia akan tukar kepada Eco Mode. Tetapi kalau kita ni jenis yang melenjan, orang kata tekan, automatically dia akan pergi kepada Sport Mode. Kiranya dia boleh baca lah macam mana cara kita bawa kereta ini. Dahsyat kan? Yang keempat, kita nak cerita pasal safety. Dan untuk safety Hyundai Sonata ini, dia ada 6 airbag, dia ada blind spot view monitor, dia ada kamera 360 camera, lepas tu dia ada ABS, EBD, stability control dan banyak lagi. Dan yang paling penting adalah dia dapat 5 star Euro NCAP. Dan kalau ikutkan banyak lagi safety yang abang nak cerita, tapi tunggulah masa test run nanti. Yang kelima, Hyundai Sonata ini akan didatangkan dengan 6 pilihan warna, iaitu warna putih, kelabu, hitam, silver, biru dan juga merah. Tetapi apa yang menarik ya, setiap warna ni, dia punya interior dia berlainan tau. Contohnya macam warna putih, kelabu, hitam, interior dia ada two-tone, iaitu gabungan antara warna cerah dan juga warna gelap. Macam warna silver pula, dia ada two-tone juga, iaitu warna gabungan antara kelabu dan juga hitam. Dan untuk warna biru dan juga merah pula, interior dia cuma satu je, iaitu fully black. Dan apa yang abang nak katakan? Serius babe, Hyundai Sonata yang baru ni, design dia lain macam babe. Sexy, sporty, handsome, cantik, menarik, tertarik. Semua ada babe. Macam-macam cerita design ni, ya Allah. Serius memang cantik. Orang kata kereta Korea yang dulu, bukan lagi kereta Korea yang sekarang. Walaupun dulu memang dah cukup lawa, tetapi sekarang ni kau tengok ni, satu kelainan yang diberikan. Serius, apa yang membuatkan wow factor pada kereta ini? Bagi abang sejujurnya, abang suka dia punya design dan juga teknologi Smart Stream dia ni. Serius, lain macam. Tapi apa yang paling pasti ialah, Hyundai Sonata yang terbaru ini bakal dilancarkan tidak lama lagi. Yes, tak lama lagi. Kau tunggu, relax ya. Memang tak lama lagi. Dan of course, untuk cerita lebih lanjut termasuk dengan driving experience, berapakah harga dan sebagainya, itu kena tunggu majlis pelancaran. Dan begitu juga kalau dapat peluang, insya Allah abang akan test drive kereta ini. Bukan insya Allah, wajib
test drive kereta ini. Okey, jadi sampai sini saja video kita kali ini. Macam biasa, abang harap apa yang abang share dapat menjawab segala persoalan korang. Sedikit yang kita tahu ini abang dapat share kan. Dan kalau ada sebarang soalan yang nak tanya, boleh letakkan di ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa terus like dan subscribe di page kami di panju.com.my. Kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.